Dapat eh. Wow. Eh, akak sanggup apa? Kau transport ke? Dia pergi kan? Haa. Dia pun tak isim kata sampai semalam. Dia nanti macam tu ikut kita. Ikut ada penumpang ke, lala ke. Ya. Bilik. Alright. Lepas tu satu okay. Kunci kalau nanti kalau check out. Okey. Ni punya apa? Pasukan dia lah 3001. 3001. So bila check out ni maksud dia balik kunci dalam ni. Alright. Okay, nasi bang. Okey. Alright. Okey. Alright guys, so kita dah sampai bilik. Ambil dia. Ni kawasan dia. Hujan aja sikit. So kita nak masuk dulu nak check in jap. Assalamualaikum. Ui, lawa tempat dia. Okay. Ni bilik dia. Di konsep cabin, cabin. Right, katil untuk dua orang. Right. Ni cermin. Ni bilik ayam dia. Style ke? So, ni bilik ayam dia. Alright guys, so tadi kita tengok ruang dia. Sekarang ni nak tengok dekat luar. Dia macam ada balcony, right? So ni pintu dia. Buka eh. So ni dia punya balcony dia. Alright. So view dia macam ni. So nice lah, kau nak minum kopi pagi-pagi. Chill pagi-pagi kau nak minum kopi. That's why lah. Tepi tu dia ada tempat barbecue. So malam dia ada lampu. Malam-malam nak bakar-bakar sesuai lah untuk buat family korang. So sini yang best dia guys, tepi ni semua hutan. You know kan? Semua hutan. Hutan. Sini siapa yang jenis yang nak pergi buat vlog, travel ke apa, korang boleh pergi tanya Malim. Korang tulis je Ujana Escape. Alright. So owner pun supporting. Right. Nak booking pun mudah. Korang boleh booking kat Agoda dan sebagainya lah. So malam sekejap lagi aku nak makan jap apa semua, sebab aku tak makan langsung hari ni. Aku tak, daripada pagi tadi sampai sekarang langsung tak makan apa. Minum pun macam seteguk dua je. So korang bayangkan lah, tak sempat nak buat apa rushing. So korang terjumpa esok pagi, trip mancing kita. Jumpa esok pagi. Let's go. So kita nak keluar dah. Pergi mancing. Hari ni pukul 7.22. Kabus. So let's go. Sambil tu tengah transfer data je. Tengah makan. Sebelum kita nak mulakan kita punya program mancing kita. Alright. So jumpa orang dekat tasik nanti. Let's go, makan dulu. Okay, so ni perjalanan dia untuk menuju ke spot. So perjalanan ni ambil masa dalam 10 minit lah. Sebab boleh naik motor, tapi motor tak ada. Kereta kalau nak masuk sini, barai kereta. So sini ada lelan sawit semua. So aku pergi dua orang hari ni untuk mencari spot yang orang katakan ada peacock bass. So jumpa kat spot nanti. Let's go. Ni halangan dia untuk lalu kat spot ni, ada sungai. Nampak kan? Boleh mandi ni. Boleh mandi dulu. Nampak tu. Cek kaki dulu. Ni
Itu yang best ni guys. Spot ni kita cari ni kita dah macam-macam kita jumpa guys. Boleh sungai kat sini. Nampak tu. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Lebih kurang 4 minit lagi. Sikit lagi. Okay. Boleh pijak lah. Jangan jatuh mampus kat sini. Dapat eh. Wow. Susah je. Baik je. Ini tak jumpa. Gila tu. Dapat temen tu eh. Tak kira aku dapat rumput tau. Macam eh. Tak rumput kan. Sikit-sikit ni. Bagi dia walk the dog. Sak, 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 sak. Gila. Wow. Wow. Weh, 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 weh. Weh. Lancion, lancion, lancion. Berapa lagi? Hari ni kita nak lancion. Nak makan lunch di Tanjung Malim Cafe. Tadi aku tak dapat ikan lagi, tapi Syakir dah dapat. So petang ni kita teruskan juga misi kita. Okay, pastikan hari kedua ni kita dah dapat lah seekor kan. At least seekor lah kan. Okay. So, jumpa korang lepas makan nanti. Dah beli apa ni? Di depan tu kot bas. Untuk permainan esok. Ni keren bet. Ni popo. Besar lah popo ni. Untuk teman dia. Okay guys. So, ni pot baru pula. Kita try lagi. Sekarang ni pukul 5.49. Nak try ada sini. Try guna soft rock. Look at the view guys. Look at the view. Oh. Jumpa spot yang kedua untuk petang ni. Tadi spot pertama tu tak dapat lagi. Try eh.